Guys, welcome back to Vivo Channel. Aku mohon maaf banget baru upload video lagi karena aku sibuk banget, nggak sempat ngedit videonya. Ini videoku pertama di tahun 2017. Mau ngasih tips. Yay, suara aku bisa balik lagi berkat yang satu ini nih. Jadi aku makan kencur. Caranya dikupas dan dibersihin. Udah deh. Kencur itu jenis tanaman herbal yang biasa dipakai buat masakan-masakan Indonesia. Banyak khasiat untuk kesehatannya juga. Dari hasil analisa lab, kencur itu mengandung zat lebih dari 23 jenis, yaitu ada zat pati, mineral, kampen, borneol, asam metokanil, alkaloid, asam cinamid, gom, dan lain-lain yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Nah, kembali lagi nih, berhubung ada acara keluarga, otomatis aku harus mempulihkan suara aku kembali. Aku terbiasa makan kencur, dikunyah gitu aja, mentah-mentah. Ya rasanya sih enak-enak aja menurut aku, biar suaranya balik lagi. Oke, mungkin itu aja sih share tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka video tips kali ini, jangan lupa untuk nge-like ya. Dan juga share ke teman kalian yang biasanya suaranya pada serak tuh. Tambahan satu lagi, don't forget to subscribe my channel, VFood. Bye!